Halo teman-teman semua. Oke, jadi hari ini aku lagi ada di Bangli. Ya, tepatnya Bangli Metro. Di kampungnya Nia Wardani. Udah kemarin sih aku di sini. Kemarin sore. Jadi sempat nginep satu hari di sini. Jadi sekarang mau metik jeruk Bangli. Ya ini loh di samping ini. Banyak ada jeruk. Mungkin ada subscriber aku yang dari Bangli. Angkat tangannya dong. Nih di sini ada Nia Wardani. Dukannya juga ada. Di sini cuacanya dingin ya, walaupun ada sinar matahari yang terik, tapi tetap dingin terasa. Ya, ini jeruknya baru habis dipetik. Jadi apa namanya? Jadi buahnya masih sedikit. Pengat ke bukan pintar. Woi, YouTube beten oh. Sampai jatuh ke bawah nih. Anya. Karena juga ikut metik. Dodo asam. Ini. Ih, kan cantiknya. Aku tuh gemelo deh. Nih. Gemel. Ya, ini jeruk asli Bangli. Wah, anginnya segar banget. Udaranya segar banget. Di bawah banyak banget. Dan kalau kita metik jeruk pun ada triknya, enggak sembarangan metik ya. Biar enggak busuk. Ini caranya. Tangkainya yang dipetik. Ini contohnya seperti ini. Lihat enggak? Ah, ini. Ininya yang dipetik. Enggak, ini ya. Nah, lepas. Kita cobain dulu. Mi, ada pegang itu, Mi, Tuan? Ada pakai tau. Manis, enggak? Ya dengar sih jeruknya sekarang harganya ya lumayan kan jeruk. Itu dikasih jeruk sama tetangga. Tukannya juga ikut metik jeruk. Ya, katanya ada nama jeruknya Kiprok. Apalah itu tadi dibilang. Aku gak ngerti. Yang aku tahu manis dan asam saja. Oke, nanti lagi kita rumah saudara juga, katanya udah disiapin
jeruk. Tadi di telepon katanya jeruknya ditaruh di dapur, dikasih sama Mokah. Makasih Mokah jeruknya. Ini dikasih jeruk juga sama Nututnya tetangga. Oke, habis ini ntar langsung pulang karena bikin foto di acara ulang tahun. Jadi habis ini, habis petik jeruk, langsung terus pulang sama tanya ya, pulangnya nak ya. Itu ternyata di sini juga ada yang warna hijau jeruknya. Kirain sama kuning. Tuannya kesini kemarin ya agak rewel karena dingin. Tapi setelah diam 2 jaman, jadi tukangnya sudah menyesuaikan diri. Jadi aman-aman saja lah. Ya di sini penduduknya hampir semua mempunyai kebun jeruk. Jadi di sini dekat sama Gunung Agung ya, ada kira-kira 13 atau 14 kiloan. Jadi kelihatan gunung-gunung. Mamaknya kan ya terus makan jeruk saja. Dan kanya pun juga pihaknya senang sama jeruk. Kanya suka sama jeruk? Suka. Gak asam ya jeruknya? Ini nggak asam tuh, ini nggak asam, nggak asam. Ini mana ya na? Gaman ya jeruk. Iya. Nah, baru tahu rasanya jeruk. Sedar tuh. Jam kuda calling masuk sendut. Jam 12. Halo. Oke, jadi sekarang sudah pulang dari metik jeruk. Nah, ini sudah sampai di depan rumahnya ini Wardani. Di depan rumahnya banyak yang ada banyak ada kebun yang si jeruknya. Ya, ini pakai oleh-oleh pulang kemung. Ya, kita panasin dulu. Wow, panas. Nah, siap-siap dulu mau balik ke kemung. Ya, mana? Enten apa? Enten, enten. Ya. Siapin barang dulu. Ya. Tanya, ayo. Cus go. Go cus. Pulang Tanya. Pulang. Hah? Kenapa tegang? Ya, bangun. Gimana nih? Bangunlah kasur gini. Enak kasurnya ini. Iyan angin rumah sih cocok. Sih aja beten tuh. Ngeliling-liling kasur anu tuh kan kapos. Ini mahal banget. Soalnya sama di PKS. Yuk. Udah. Ya kita mau lari. Kita lari. Ingat anu dong. Gede kita. Soalnya bangun di dinding loyo. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu kepercayaan orang Bali ya. Aduh sing. Sing kopi. Sing. Sing bom dasar. Sing ada di Badung tuh kan? Jen. Tuh. Ah. Bentar-bentar deh. Sing asyik. Kopi sing. Sing. Kopi. Apa kutang nih kita?
anu di cedaunan atau anu teh wah apa nane anda kalau ngecas bawa power bank bawa bawa jalan pulang. Ya, Bin. Kita gas. Ini tadi Bapak ada di sini. Ah, ini sing bunyi ne. Ayo, mana hai? Ayo, ini yuk. Ah, enggak bisa enggak. Hmm. Baik, baik itu. Kok kejang apa nak? Boleh lu, Mek. Dah tu. Dah.